Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat hidayah, nikmat inayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keluangan waktu, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu karena kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in tuhsu ni'matallahi wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka dengan hadirnya kita di musola yang insyaallah penuh barokah ini, sama-sama menundukkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah salah satu bentuk dari perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan yang lebih utama lagi adalah ketika kita mendapati bahwa amalan kita, bahwa ibadah kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan pahala yang bisa menyelamatkan kelak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah ini dengan sepenuhnya, seluruhnya, tanpa ada yang disembunyikan, tanpa ada yang dikurangi, tanpa ada yang dirubah. Dan kita sebagai umatnya hendaknya mengikuti petunjuknya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang datang dari nabi kalian, dari rasul kalian, maka ikutilah, taatilah, lakukanlah. Wa ma nahakum anhu, dan apa-apa yang dilarang untuk kalian jangan sampai dilakukan, maka jauhilah sejauh-jauhnya. Maka inilah bentuk rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita malam ini akan membahas surat Al-Maun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Surat Al-Ma'un, karena di akhir ayatnya, akhir surat itu ayatnya adalah wa yamna'un Ma'un. Al-Ma'un kalau dalam terjemahan adalah hal-hal yang berguna, hal-hal yang berguna. Tapi kalau dalam bahasa Arab bisa diterjemahkan barang-barang yang sepele, yang ringan, yang gampang tapi bermanfaat. Nah, ini namanya Al-Ma'un. Barang yang remeh-temeh tapi dia bermanfaat. Nah, disebut Al-Ma'un. Nah, karena mencela orang-orang yang dimintai tolong atau dipinjami barang yang remeh-remeh saja itu tidak mau atau tidak memberikannya. Sebelum kita masuk ke terjemahannya, kita akan membahas tentang asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya, ada yang mengatakan ini beberapa versi, ada yang mengatakan disebabkan karena seseorang ini contoh jelek, yaitu ada yang mengatakan orangnya adalah Al-As bin Wa'il As-Sahmi,
ya pembesar kafir Quraisy di Mekah. Maka suratnya ini mayoritas ulama mengatakan suratnya ini surat Makkiyah, turunnya di Mekah. Tapi Ibnu Abbas berpendapat bahwa ini Madaniyah. Kenapa Madaniyah? Karena di sini sudah ada pembahasan tentang orang yang riya. Riya ini kan tanda-tanda orang munafik. Orang munafik itu enggak ada di Mekah. Enggak ada orang yang pura-pura masuk Islam. Pengen dianggap orang masuk Islam. Karena orang yang masuk Islam sendiri dianiaya, disiksa, diintimidasi, dizalimi. Maka enggak ada orang yang pura-pura masuk Islam. Nah, di sini kan ada ayat orang-orang yang riya, alladzinahum yuraun, yaitu mereka orang-orang yang riya. Dia ini kan tanda orang munafik. Nah, munafik ini baru didapati di apa namanya Madinah. Maka Ibnu Abbas berpendapat ini Madinah, Madaniyah. Surat Madaniyah turunnya di Madinah. Nah, pendapat ketiga mengatakan awalnya surat, surat yang bagian pertamanya separohnya ibaratnya ini diturunkan di Mekah. Yang bagian akhir diturunkan di Madinah. Ini ikhtilaf tentang apakah ayat surat ini Makkiyah atau Madaniyah. Karena pembahasannya yang beraneka macam tentang orang yang orang kafir dan orang munafik. Nah, asbabun nuzulnya ini tentang Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Nah, ada yang mengatakan Al-Walid ibnul Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Ada yang mengatakan karena kisahnya Abu Jahal. 1, 2, 3. Yang keempat berpendapat ini asbabun nuzulnya karena Abu Sufyan ketika dulu belum masuk Islam. Nah, kalau yang tiga tadi Al-As bin Wa'il atau Al-Walid ibn Mughirah atau Abu Jahal, jadi zaman dahulu, zaman jahiliyah, yang namanya kalau ada orang itu meninggal, kalau ada seseorang meninggal, seorang bapak misalnya, maka anak-anak dan istrinya itu gak dapat warisan. Ini hukum jahiliyah. Kenapa anak-anak gak dapat warisan? Karena belum bisa mengelola harta. Maka harta diberikan kepada orang yang dewasa. Misalnya adiknya, yaitu paman dari anak tersebut. Adik dari yang meninggal, atau bapaknya, atau kerabatnya, yang dewasa. Walaupun ada anaknya yang masih kecil. Ini hukum di masa jahiliyah. Kenapa perempuan gak bisa dapat warisan? Orang jahiliyah menganggap perempuan itu gak ikut perang, gak bisa diandalkan, gak punya jasa, maka gak boleh dapat warisan. Nah, itulah hukum di masa jahiliyah. Dan pada waktu itu tiga tokoh ini yang diceritakan, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, kemudian Al-Walid bin Mughirah atau Abu Jahal, itu mendapat wasiat dari saudaranya atau kerabatnya yang meninggal dunia bahwa dia harus memberikan harta dari peninggalan, harta warisan milik orang yang meninggal dunia itu untuk keluarganya, untuk anaknya dan istrinya. Maka anaknya kan menjadi anak yatim yang harusnya mendapat harta warisan dari bapaknya. Ketika anak ini menagihnya, jadi kana wasiyan liyatimin, dia mendapat wasiat dari harta seorang bapak yang meninggal dunia untuk anaknya, yaitu yang menjadi yatim. Faja'a uryanan yas'aluhu min mali nafsihi. Anak yatim ini datang dengan apa namanya telanjang, gak pakai baju, saking miskinnya, gak punya apa-apa, minta jatah warisannya, minta hartanya sendiri, haknya, tapi malah dibentak, dihardik, diusir, tidak diberikan haknya. Maka turunlah ayat ini atau surat Al-Ma'un ini. Nah, yang kedua yaitu tentang Abu Sufyan. Dia orang kaya dari Quraisy, punya kebiasaan setiap pekan sekali dia nyembelih unta karena saking kayanya. Setelah disembelih unta itu dagingnya dibagi-bagikan. Tentu yang dibagikan yo kerabatnya, apa namanya orang-orang yang dia hormati, apa namanya teman-temannya.
Nah, datang anak yatim ini, fatolaba minhu yatimun syai'an. Ada orang anak yatim ini minta daging dari Abu Sufyan ini karena dia orang kaya. Tapi begitu diminta, maka malah dia diusir, dibentak, dianiaya. Kamu enggak ada jatahmu di sini, pergi sana. Itulah dari asbabu nuzul dari apa namanya surat Al-Maun ini. Sedangkan ayat keempat dan setelahnya yaitu fawailul lil musallin sampai akhir apa surat ini turun tentang orang-orang munafik yang berbuat riya. Nanti kita bahas apa itu riya. Ketika mereka sholat, ketika mereka beribadah, bermuamalah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Makanya tadi ada ikhtilaf. Mayoritas ulama berpendapat ini suratnya surat Makkiyah, turun di Mekah. Tapi karena di sini ada pembahasan munafik, maka ada yang berpendapat, oh ini yang 4 ke atas ini, 4, 5, 6, 7, 4 ayatnya, ini turunnya di Madinah. Karena ada pembahasan munafik, orang yang munafik. Padahal orang munafik tidak ada di zaman Mekah. Karena enggak ada orang pura-pura masuk Islam di Mekah. Orang yang masuk Islam saja sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui keislamannya. Ini apa namanya? Asbabun nuzulnya. Sekarang arti secara global. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ra'a ya ra itu melihat secara mata. Apakah kamu melihat apa itu atau orang yang tidak percaya dengan din, biddin? Kalau diterjemahan, apakah kamu tahu? Jadi melihat di sini ada dua penafsiran. Pertama, melihat secara fisik dengan matanya. Yang kedua adalah apakah kamu tahu? Yaitu orang yang mendustakan agama. Ad-din diterjemahkan dengan agama. Padahal ini nanti penafsirannya bukan sekedar agama secara global, tapi lebih rinci lagi penafsirannya adalah ad-din seperti di surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yaitu yang menguasai hari pembalasan. Berarti di sini penafsirannya adalah, tahukah kamu, apakah kamu melihat orang yang tidak percaya dengan hari kiamat? Kalau di sini, kalau diterjemahkan biasanya kan, apakah kamu tahu siapakah orang yang mendustakan agama? Tapi dalam penafsiran, ad-din di sini adalah hari pembalasan, tidak percaya dengan hari kiamat. Semua sifat yang ada di sini, ada 6 sifat, itu adalah ciri-ciri orang yang nanti akan celaka dan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi minzalik. Yang pertama, pokok dasarnya adalah dia tidak percaya dengan hari kiamat. Orang yang nanti kita rinci, apa akibatnya kalau orang itu enggak percaya dengan hari kiamat? Efeknya apa? Kelakuannya bagaimana? Sifatnya kayak apa? Kemudian sifat yang kedua adalah fadzalikal ladzi yadul yatim. Efeknya orang itu akan keras hatinya. Orang yang keras hatinya, fadzalika, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Keras hatinya, enggak punya rasa belas kasihan. Bahkan dengan anak yatim saja dia berbuat kasar. Nanti kita bahas apa itu anak yatim, apa hak-hak mereka. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Satu, tidak percaya dengan hari kiamat. Kemudian dia menghardik anak yatim, tidak punya rasa belas kasihan. Dan tidak menganjurkan, tidak memerintahkan dirinya sendiri dan orang lain dan kerabatnya untuk memberi makan orang miskin. Tidak punya kepedulian sosial. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sifat yang keempat adalah orang yang lalai. Maka celakalah orang yang salat, yaitu siapa? Orang yang lalai dalam salatnya. Nanti apa itu yang disebut lalai dalam salat itu? Empat. Kemudian yang kelima, alladzina hum yuraun. Dia itu orang, mereka itu orang-orang yang berbuat riya. Apa itu riya? Tentang orang yang beramal soleh, kebaikan, ibadah, pengen dilihat manusia dan dipuji. Kalau dilihat manusia saja boleh,
Tapi kalau dari dilihat manusia, dia pengen pujian, dia pengen balasan, dia pengen sanjungan, dia pengen penghormatan dari manusia, lah ini baru riya. Yang keenam, wayamnaunal maun, dan dia tidak memberi barang yang remeh-temeh ketika diminta orang lain, diminta bantuan orang lain, barang yang murah, yang remeh-temeh saja dia tidak memberi, saking pelitnya. Sifat enam ini mereka fawailun, celaka. Wail nanti akan ditafsirkan. Wail itu secara bahasa celaka. Wail juga merupakan salah satu nama satu lembah di dalam neraka. Maka celakalah, maka dia akan di dalam lembah wail yang ada di neraka. Sifat enam. Makanya kalau kita mau di surga, mau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kebalikannya dari sifat ini. Kalau orang tadi yukadzibu biddin, maka kita harus yusaddiquna biddin, membenarkan, meyakini adanya hari kiamat, hari pembalasan. Makanya di dalam surat Al-Baqarah awal-awalnya adalah alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Apa itu muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Syarat pertama adalah beriman dari yang ghaib, termasuknya hari kiamat, termasuknya neraka, surga dan neraka, yaumul hisab. Yang lebih utama lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ghaib, beriman kepada malaikat, surga dan neraka. Yang pertama, kalau mau jadi orang yang diselamatkan dari api neraka, maka membenarkan apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak, yaumul hisab. Yang kedua, maka orang ini berkasih sayang kepada anak yatim. Nanti kita sebutkan hadisnya, keutamaan apa namanya menyantuni anak yatim. Yang ketiga, hendaknya dia juga memberi, tidak hanya dianya yang memberi, tapi menganjurkan, mengajak orang lain untuk memberi kepada orang miskin, memberi makan kepada orang miskin. Yang keempat, dia tidak lalai dari sholatnya. Kalau yang ini kan alladzina hum an sholatihim sahun, berarti kalau ciri bagi orang yang beriman di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Di antaranya alladzina hum fi salatihim khashiyun, yang khusyuk dalam salatnya. Yang ini lalai, yang harus kita capai adalah khusyuk dalam salat. Yang kelima, di sini alladzina hum yuraun, mereka itu riya, maka kita harus kebalikannya, yaitu apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka tidaklah diperintah kecuali hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah ikhlas, hanifan, lurus, mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima. Maka kita ikhlas, diperintahkan untuk ikhlas dalam ibadah, dan itu menjadi syarat diterimanya ibadah. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, kalau orang yang kafir ini, orang yang diancam neraka ini, wa yamnaunal maun, tidak mau membantu dengan hal-hal yang sepele, maka hendaknya kita banyak membantu orang lain dalam hal-hal yang remeh temeh sekalipun. Minta bantuan yang kecil, minta air, pinjam barang, pinjam ember, pinjam alat, pinjam apa, hal-hal yang kecil. Ini saja jangan sampai kita menjadi orang yang pelit. Kalau kita mempunyai sifat kebalikan dari sifat yang enam tadi, berarti kita yakin, percaya tentang adanya hari kiamat, kita menyantuni anak yatim, kita memberi kepada fakir miskin, kita khusyuk dalam sholat dan memperhatikan sholat kita, kemudian kita apa namanya ikhlas lillahi ta'ala, tidak riya, dan
memberikan bantuan kepada siapa saja yang membutuhkan, niscaya akan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan digolongkan ke dalam penghuni surga. Allahumma amin. Nah, maka kita bahas satu persatu. Pokok dasarnya orang itu bermasalah, menjadi sifatnya hatinya keras adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin, mendustakan hari akhir, hari kiamat. Orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, maka hidupnya sifatnya adalah materialistis. Semuanya diukur dari materi. Kenapa? Karena enggak ada hari kiamat. Yang dia yakini kehidupan itu ya cuma di dunia. Orang yang dia kejar ketika enggak percaya dengan hari kiamat, yang penting saya di dunia ini puas, menikmati segala yang dia inginkan, mencapai segala yang ingin dia capai, mendapatkan apa yang ingin dia dapatkan, dan ingin memuaskan segala hawa nafsunya di dunia ini. Karena dia tidak percaya dengan hari kiamat, enggak percaya dengan surga dan neraka, tidak percaya dengan hisab, dengan apa namanya, pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya ini. Kalau orang sudah tidak percaya dengan hari kiamat, ya sudah, hatinya akan keras. Maka surat ini mencakup beberapa hal secara global. Secara global adalah mencakup tentang amalan hati, amalan ucapan, lidah, dan amal perbuatan. Ini adalah amalan hati. Tidak percaya itu amalan hati. Tidak meyakini kebenaran tentang adanya hari kiamat, amalan hati. Kemudian orang yang apa namanya, menghardik anak yatim, amalan lidah. Kemudian sholat, amalan anggota tubuh. Dan apa namanya, amalan harta juga. Ini secara global. Secara global ada dua hubungan kita, hablum minallah, hablum minannas. Ada yang katanya, kenapa kamu enggak sholat? Oh, yang sholat saja kadang-kadang kok sifatnya enggak bagus kok. Masih suka ngapusi. Yang penting kan saya berbuat baik sama tetangga. Saya enggak pernah mencuri, enggak pernah berbohong. Ya enggak apa-apa. Yang penting saya sama tetangga serawung, membantu. Walaupun enggak sholat, ya saya yang penting kan jadi manusia yang baik. Alasannya seperti itu. Ada yang sebaliknya, yang penting kan saya sholat, yang penting kan saya ngaji, yang penting kan saya haji, yang penting saya puasa, yang penting saya zakat, walaupun korupsi kan nanti diampuni. Ah, ini kan dua-duanya gak ada yang benar, gak ada yang pas. Gak ada yang pas. Yang satu, hablum minannasnya bagus, hablum minallahnya kosong. Yang satu, hablum minallahnya ada, tapi hablum minannasnya kosong. Dua-duanya tidak bagus. Maka ayat ini mengingatkan kita, surat ini mengingatkan kita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ciri pertama adalah fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Orang yang sudah keras hatinya, maka tidak punya rasa belas kasihan, tidak punya rasa apa namanya, kasih sayang terhadap sesamanya, bahkan kepada anak yatim. Padahal Nabi Muhammad SAW dan syariat Islam secara keseluruhan sangat menghargai, sangat menjunjung, sangat menghormati hak-hak anak yatim. Sejak dari kandungan, apalagi setelah dilahirkan. Kemudian kita tahu definisi anak yatim. Anak yatim adalah seorang anak yang belum dewasa, yang ditinggal mati, ditinggal wafat oleh bapaknya. Oleh bapaknya. Kalau ibunya bukan yatim, karena yang berkuasa, yang mempunyai kewajiban untuk mencarikan nafkah adalah bapaknya. Anak yang masih kecil, belum baligh, yang ditinggal mati bapaknya atau orang tua laki-lakinya. Nah, ini yang disebut yatim. Atau orang yang enggak punya bapak. Bahkan Islam menyayangi, menghormati,
bayi yang walaupun bukan yatim sekalipun. Contoh adalah ada seorang wanita Ghabidiyah mengaku berzina. Buktinya apa? Dia hamil di luar nikah. Tapi perempuan ini sudah pernah menikah. Berarti kan ibaratnya janda atau apa gitu, kemudian hamil karena hasil hubungannya dengan seorang laki-laki lain. Maka perempuan ini mengaku, "Ya Rasulullah, sucikan saya pengen tobat. Saya mengaku berzina, ini buktinya. Saya hamil." Oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana? Menghormati hak hidup janin yang dikandungnya. Tunggu. Atau yang awalnya dikatakan, mungkin kamu khilaf atau kamu terpaksa atau dipaksa, mungkin kamu sedang tidur diperkosa oleh orang lain. Tidak ya Rasulullah, saya memang mengakui saya berbuat zina. Maka oleh Nabi, ya sudah, kamu tunggu sampai kamu melahirkan. Ya sudah, karena dia punya hak hidup bayinya. Maka setelah melahirkan, selesai masa nifasnya, dia buru-buru datang. Atau setelah melahirkan, dia buru-buru datang membawa bayinya yang masih merah. "Ya Rasulullah, saya mau tobat. Saya berzina, ini hasil zina saya seorang anak. Saya sudah melahirkan ya Rasulullah, kalau engkau mau hukum, hukum saya sekarang. Saya siap untuk dirajam sampai mati." Oleh Nabi Muhammad SAW, ini anak masih punya hak. Hak apa? Hak untuk disusui. Ya jangan gitu, tunggu dulu masa nifasmu selesai. Sudah selesai masa nifasnya, datang lagi. "Ya Rasulullah, saya masa nifas saya sudah selesai. Ini anak saya mau menebus kesalahan saya. Saya siap untuk dihukum." "Ya jangan begitu, itu anakmu belum, kalau kamu mati siapa yang menyusui? Tunggu kamu susui, pulang lagi." Padahal Nabi SAW itu ibaratnya ingin melepaskan orang, enggak usah kamu dihukum. Tapi perempuan itu yang maunya tobat. Kemudian ditunggu sampai 2 tahun. Setelah disusui disapih. Setelah 2 tahun disapih. Maka datang kepada Nabi Muhammad SAW. "Ya Rasulullah, ini anak saya sudah bisa jalan. 2 tahun sudah bisa jalan. Saya sudah menyapihnya. Sudah saya susui 2 tahun lengkap. Saya siap untuk dirajam." Karena sudah enggak ada alasan lagi, kemudian perempuan itu dirajam, dihukum sampai mati. Masih ada sahabat yang ucapannya tidak bagus, dasar perempuan yang hina, ketika muncrat darahnya karena dirajam tersebut. Maka Nabi marah kepada sahabat yang mencela ini. "Demi Allah, tobatnya wanita ini kalau dibagikan ke seluruh penghuni Madinah, kota Madinah, penduduk Madinah, mencukupi untuk tobat seluruh penduduk Madinah karena keikhlasannya menunaikan hak anak ini." Maka di dalam Al-Quran seluruh ayat tentang anak yatim ini perintahnya untuk menyantuni, untuk menghormati, untuk menafkahi, untuk mengayomi, untuk mengasuhnya. Kalau dalam surat Ad-Duha, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah aku dapati kamu wahai Muhammad dulunya anak yatim, kemudian aku tampung, diasuh. Makanya fa'ammal yatima fala takhar. Kepada anak yatim, kamu jangan semena-mena. Kamu dulunya juga anak yatim. Kamu merasakan betapa susahnya kehidupan sebagai anak yatim. Entah menderita dari segi ekonomi, menderita dari segi fisik, menderita dari segi psikis. Kasih sayang kurang dari bapaknya. Sosok seorang ayah. Makanya di panti asuhan, kalau kita atau bukan di panti asuhan, di kampung, kalau kita lihat ada anak yatim, biasanya anaknya cenderung kurang kasih sayang. Pelampiasan dari kekurangan kasih sayang ini bisa macam-macam, bisa bandel anaknya.
bisa temperamen anaknya, bisa emosional anaknya, bisa susah dibilangin karena kurang kasih sayang. Maka fa'amal yatima fala takar. Kemudian di ayat ini, kemudian di surat An-Nisa ini lebih jelas lagi, wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu hak mereka, harta mereka. Wala tatabaddalul khabitsa bitthayyib, jangan kamu menukar yang bagus dengan yang buruk. Karena zaman dahulu yang menguasai harta anak yatim ini paman-pamannya yang mengelola, karena anak kecil belum bisa mengelola hartanya. Lalu pamannya ini ganti, ini kebunnya dulunya bagus, hasil kumarnya bagus, diganti dengan kebun yang jelek, ditukar. Misalnya barangnya bagus diganti dengan barang yang jelek, ini buat anak yatim. Yang bagus dia ambil untuk dirinya sendiri. Wala tatabaddalul khabitsa bitthayyib. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, jangan kalian makan harta mereka kepada hartamu. Jangan kamu campur adukkan hartamu dengan harta anak yatim. Innahu kana huban kabira, itu adalah dosa yang sangat besar. Bahkan kita disuruh mengasuh untuk anak yatim ini sampai dewasa. Jangan diberikan bagi yang mengasuhnya, yang membimbingnya, yang mengelola hartanya. Wala tu'tus sufaha'a amwalahum amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama, janganlah kamu berikan kepada as-sufaha, anak yatim yang belum balik, belum bisa mengurus hartanya ini, amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama, harta kalian, padahal itu harta anak yatim tapi disebutkan harta kalian. Kenapa? Yang mengelola adalah walinya ini. Jangan kamu berikan hartamu kepada anak yatim itu. Aslinya harta anak yatim, tapi karena dalam penguasaannya, dalam pengelolaannya, di sini sebutan amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman, yang dijadikan oleh Allah sebagai pokok utama modalnya. Kamu boleh berikan tapi hasilnya saja. Modalnya enggak usah, jangan. Nanti dibelanjakan dengan mubadir. Nah. Warzuquhum fiha, maka dikatakan dan berilah rizki kepada anak yatim itu fiha, darinya, darinya. Bukan semuanya diberikan, tapi hasil dari kamu mengelola harta anak yatim itu berikan hasilnya saja. Yang pokoknya, yang modalnya, yang utamanya jangan. Waksuhum, dan berilah mereka pakaian. Waqululahum qaulan ma'rufa, dan berkatalah kepada mereka perkataan yang bagus. Kalau mau diberikan, nanti ayat yang ke-6. Wa batalul yatama hatta idza balaghun nikaha. Ujilah anak yatim itu sampai ketika sudah balig, mencapai usia nikah, sudah nalar. Fa in anastum minhum rusdan, kalau kamu sudah mengujinya dan dia bisa mengelola hartanya, dikasih hartanya, bisa membelanjakannya dengan baik, menggunakannya dengan baik, bisa menjadikan hartanya sebagai modal untuk usahanya. Terus dan fadfa'u ilaihim amwalahum, baru kamu berikan harta anak yatim tersebut. Wala ta'kuluha israfa wa bidaron ayyakbaru, jangan kamu memakannya dengan berlebih-lebihan dan cepat-cepat dalam memberikannya sebelum mereka dewasa. Jangan cepat-cepat, jangan terburu-buru memberikannya sebelum mereka dewasa. Wa man kana ghaniyan falyastafih, barang siapa yang kaya, kaya sudah punya kecukupan, enggak usah ngambil dari harta anak yatim. Kamu kerjanya ikhlas mengelola harta anak yatim. Hasilnya kamu berikan kepada anak yatim, harta pokoknya masih ada. Kalau sudah dewasa kamu kembalikan, kamu enggak usah meminta upah karena kamu orang kaya. Tapi kalau orangnya miskin, boleh. Wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf, barang siapa yang fakir, yang tidak mampu, boleh mengambil upah sekedarnya dari mengelola harta anak yatim yang pantas, bil ma'ruf. Jangan yatimnya dikasih sedikit, yang banyak yang mengelolanya. Bil ma'ruf. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashidu alaihim. Kalau kamu sudah memberikan, mengembalikan harta itu kepada anak yatim, maka persaksikanlah. Ini buktinya, ini saksinya.
wa kafa billahi hasiba, dan cukup Allah Subhanahu wa taala yang maha itu. Ancaman kepada orang yang memakan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, apa? Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Dia memakan, memasukkan ke dalam perutnya api neraka. Wa sayaslauna sa'ira, dan kelak dia akan dilimparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Ini ayat-ayat yang jelas tentang apa namanya anak yatim. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan kafilul yatim ana wa huwa, orang yang menyantuni anak yatim, aku dan dia, kahataini fil jannah, seperti dua jari ini di surga, bergandengan dekat. Ini orang yang menyantuni anak yatim. Dalam hadis yang lain disebutkan Nabi SAW bersabda, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik rumah di antara orang-orang yang beriman, di antara orang-orang muslim, adalah rumah yang ada anak yatim yang dihormati, dinafkahi, diasuh dengan baik. Wa syarru baitin fil muslimina, seburuk-buruk rumah di kalangan orang Islam adalah baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi, kalau ada anak yatim yang disakiti, dianiaya, dieksploitasi. Saya ngalami sendiri. Saya selama setahun tugas di satu yayasan panti asuhan sebagai musrifnya, ya mengawasi. Yayasan yang mendanai dari Jakarta, tapi yang mempunyai lembaga anak yatim ini, wah, anak yatimnya nggak diurusi. Jadi ada hal, ada dana yang di apa namanya yang diterima dari Jakarta itu nggak diberikan. Banyak terjadi seperti itu. Ya saya tiap hari ibaratnya ngerenes. Tahu anak itu kalau mau sarapan harus ngutang beras. Untungnya di situ ada sodagar atau apa namanya toko besar yang bisa dimintai utang untuk berasnya. Sampai ngutang berkarung. Nah, ketika datang beras bantuan dari dinas sosial berapa ton itu, karena dulu di daerah terpencil pakai kapal. Begitu datang bantuan beras, malah pengurusnya yang datang minta jatah juga. Padahal itu untuk anak yatim. Ini yang terjadi. Padahal ancamannya seperti ini. Karena orang sudah tidak percaya dengan apa namanya hari hisab. Orang kalau percaya akan dihisab gak bakalan berbuat seperti itu. Ini fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Yang kedua, yang ketiga cirinya, yang tadi tidak percaya dengan hari kiamat, maka hatinya keras, menjadi tidak punya rasa kasih sayang, menghardik anak yatim. Yang ketiga, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak menyuruh dirinya sendiri dan orang lain atau keluarganya untuk memberi makan orang miskin. Yo, kan tadi orang yang tidak percaya dengan hari akhirat itu kan materialistis, semua diukur dengan harta. Saya kerja mati-matian itu ya tenaga saya, pikiran saya, modal saya banting tulang itu hanya karena keringat saya, bukan karena orang lain. Saya nggak peduli dengan orang lain. Itu harta itu usaha saya. Masa gratis saya berikan orang lain? Ya rugi saya. Ini pikiran orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, tidak percaya dengan hari hisab. Makanya digambarkan di dalam surat Yasin ya, yang kita baca ayat ke-47,
Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladziina kafaru lilladziina aamanu anut'imu man law yasha'allahu at'ama. Ketika dikatakan kepada orang-orang, kepada mereka, orang-orang kafir itu, anfiqu mimma razaqakumullah, nafkahkanlah, berikanlah, infakkanlah dari apa-apa yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Mimma razaqakum. Qala alladziina kafaru, orang-orang yang kafir yang tidak percaya dengan hari hisab, hari kiamat, mengatakan apa? Lilladziina aamanu, berkata kepada orang yang beriman yang menganjurkan untuk memberikan nafkah kepada fakir miskin dan anak yatim ini, anut'imu man law yasha'allahu at'ama. Apakah kami akan memberi makan kepada orang miskin, kepada anak yatim? Kalau Allah berkehendak kan diberi makan Allah sendiri, ya kan? Wah, Allah kan Maha Kuasa. Enggak usah saya kasih, pasti Allah akan kasih dia. Jawabannya kan logis, tapi logisnya orang pelit. Enggak usah saya kasih, wong dia kan ciptaannya Allah, pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan orang yang yang tidak percaya dengan hari kiamat, yang pelit ya seperti ini. Anut imu mallau yasha Allahu atama in antum illa fi dhalalin mubin. Kamu hanyalah orang yang dol, yang sesat, nyata sesatnya. Makanya ciri-ciri orang yang beriman, ya, itu salah satunya kalau di dalam apa namanya surat Al-Insan itu, nah itu disebutkan wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Ini ayat ke-8. Dan mereka orang-orang yang mendapat kenikmatan di surga kelak adalah mereka yang memberikan makanan, wa yut'imuna at'ama, memberikan makanan ta'am ala hubbihi, dengan kecintaan, dengan sukarela, hobi. Hobinya kok sedekah. Berarti kan orang itu sangat lembut hatinya karena beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hatinya lembut penuh rasa kasih sayang, maka dia dengan kerelaan, dengan cinta, hobinya sedekah. Senang kalau sedekah, kalau sedekah merasa sudah lega. Kalau belum sedekah dia merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Ini kan orang yang bagus. Nabi Ibrahim itu dalam satu riwayat dikatakan kalau mau makan manggil 40 orang untuk diajak makan bersama. Ini orang yang taat kepada Allah, yakin tentang hari kiamat. Allahu bihi, siapa yang diberi? Miskinan, orang miskin. Yatiman, wa yatima wa asiro, anak yatim. Dan siapa? Orang yang ditawan, tahanan perang. Nah, di mau adzan dulu gimana? Silakan adzan dulu, nanti kita teruskan. Bentar. Allahu akbar. أشهد أن محمد رسول الله.
Lanjutkan. Wa yut'imuna at'ama la hubbihi miskina wa yatima wa asira. Jadi orang yang percaya dengan hari akhir, hari kiamat, yaumul hisab, mereka suka menyantuni orang miskin, anak yatim, orang yang ditahan tawanan. Kemudian mereka ikhlas, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberi kepada kalian itu liwajhillah, hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an, kami tidak mengharapkan balasan darimu. Wala syukura, bahkan ucapan terima kasih pun tidak perlu. Yang kami harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Miskin, memberikan kepada orang miskin. Nah, siapa orang miskin? Kalau dalam teori apa namanya zakat itu kan lil fuqara wal masakin, dibedakan. Tapi kalau salah satu yang disebut, ya berarti keduanya, fakir ya miskin. Fakir dan miskin, ada yang mengatakan ini orang yang tidak punya pendapatan, tidak punya penghasilan, mungkin sudah tua, mungkin karena sakit, mungkin karena cacat dan lain sebagainya. Atau dia punya pendapatan tapi tidak mencukupi. Kalau misalnya kebutuhannya sehari adalah 10.000, kalau dibedakan fakir, maka orang yang fakir itu dia punya pendapatan, dia kerja, tapi hasilnya enggak sampai 5.000. Di bawah 5.000, separuhnya saja tidak ada. Maka dia fakir. Kalau miskin, dia lebih dari separuhnya tapi tidak mencukupi. Kebutuhannya 10.000, pendapatannya cuma 7.000. Maka dia miskin. Itulah orang yang hendaknya dinafkahi. Tapi kan zaman kita kan yang kalau usung bantuan kan semuanya ngaku miskin ya kan. Sing antri nang kecamatan itu numpak PCX karo karo rambutnya dicet. Ini harusnya hanya kepada orang yang miskin. Nah, padahalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Maka hendaknya kita menyantuni anak yatim, mau mengasuh anak yatim, mau membantu anak yatim, juga memberi santunan kepada orang yang miskin. Keempat, fawailul lil musallin. Dan inilah ada yang berpendapat ini turunnya di Madinah karena tentang orang munafik. Celakalah orang yang sholat. Oh, sholat kok celaka? Maka harus langsung digandeng. Karena katanya dulu orang PKI mengatakan seperti ini. Fawailul lil musallin, dicegat. Celaka orang yang sholat. Enggak boleh cegat. Harus lanjut. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Bukan fi, tapi an. An sholatihim sahun. Bukan fi. Kalau orang fi sholatihim, dalam sholatnya dia lalai, itu normal, Pak. Jadi kan nate, Pak, sholat kok khusu, orang kelingan apa-apa, pernah apa-apa? Angel. Mesti sik kelingan. Waduh, kae. Kerane urung ditutup. Kae. Colokane urung dicabut. Kompore urung pateni. Mesti sih kepikiran. Itu kalau pakainya fi sholatihim. Ini enggak an.
dari sholatnya, lalai. Fawailun, celaka, binasa orang yang sholat. Wail juga adalah lembah di neraka yang dalam. Kedalamannya perjalanan 40 tahun. Isinya apa? Nanah orang-orang yang dibakar di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau punya 6 sifat seperti ini, wail tempat kembalinya, celaka di neraka, di lembah yang paling dalam. Celaka. Orang-orang yang sholat tapi lalai dari sholatnya. Lalai dari sholat. Nah, fawailu lil musallin. Ini ada penafsiran. Lil musallin. Orang yang sholat. Ada yang menafsirkan pertama adalah musallin. Tidak hanya orang yang sholat. Orang yang punya kewajiban sholat. Tapi lalai. Artinya apa? Enggak pernah sholat. Wonten pak. Blas. Idul fitri, idul adha atau sholat. Wonten. KTP ini Islam. Wonten. Ada. Ada. Dan banyak. Banyak itu berarti 3 lebih. Islam. Di negara Islam. Di wilayah Islam. Tonggone Islam. Yo pedek masjid. Pedek musola. Belas orang sholat. Saya pernah ngimami. Dulu saya punya tugas khotib Jumat di satu masjid. Saya lagi di mimbar, khotib, ceramah, ya kan? Kuwi sing ngomong arep masjid, Pak, suka meme kasur, Pak, geblaki kasur. Bre, Pak. Islam. Bre. Ngarep masjid. Kene wong Jumatan, kene sik khotbah ngarep masjid sik geblaki kasur, Pak, meme kasur. Ora Jumatan. Belas. Lalai dari sholatnya. Yang pertama, makanya di dalam surat Al-Mudathir, masalakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Karena dulu kami enggak sholat. Padahal dia punya kewajiban sholat. Kenapa kamu sampai ke neraka saqar? Karena dia tidak sholat. Jadi yang pertama melalaikan sholat, sama sekali enggak sholat. Padahal dia orang yang punya kewajiban sholat. Yang kedua, alladzina hum an sholatihim sahun. Yang pertama itu dari orang yang lalai dari sholatnya itu yang tidak sholat sama sekali. Dan ada orang Islam. Yang kedua, sholat tapi kadang-kadang. Kadang-kadang kan penafsirannya macam-macam, Pak. Pak, dihitung yang paling sithik apa paling akeh? Nah, yang paling akeh dhisik ya paling ana sing sholate maghrib karo isya saja, ya. Akeh itu bendine tetap sholat. Tapi ya loro. Mun nek tarawih ya rame, tapi ya awal. Ya. Iki paling akeh. Paling jarang mana, medun mana, sholatnya naik Jum'at. Seminggu seka. Wonten apa monten? Wonten. Kata apa kata? Kata. Pak diluru sing lebih jarang lagi, naik sholat, id, kelabini anyar, sajadah anyar, tapi orang ngerti corone sholat. Nyempil dhewe nang pojok kono sing penting kan salat karo keluargane. Nggih. Jadi orang yang lalai salatnya. Yang pertama enggak salat sama sekali, yang kedua salat tapi kadang-kadang. Yang ketiga salat tapi lewat waktunya. Salatnya genep 5 waktu. Tapi salat subuh jam 7. Iya kan? Tapi sholat duhur jam 3. Sholat asar 5:30. Lalai dari sholat. Melewati waktu sholat. Yang keempat, dia sholat tetapi yaitu tidak memenuhi syarat rukun wajibnya
sholat, nggak tahu hukumnya sholat, nggak tahu. Nah ini ya perlu belajar. Mungkin wudhunya belum pas. Wudhu kadang sampai sini saja, sikutnya masih garing. Apalagi yang pakai tangannya lengan panjang, paling dilengkin semedi. Wudhu pak, sampai segini saja. Padahal wajibnya sampai siku. Wudhunya nggak sah, sholatnya juga tidak sah. Itu syarat, syarat sahnya sholat. Ada yang rukunnya, rukunnya sholat. Rukunnya sholat diantaranya adalah tumaknina. Ada yang sholat 23 rakaat 7 menit, rekor dunia. Itu tumakninahnya mana? Olahraga, senam kesegaran jasmani. Gak hitung sholat. Empat, berarti yang enggak sholat sama sekali, sholat kadang-kadang, sholat tapi kebablasan waktunya, kelewat. Sholat tapi syarat dan rukunnya, wajibnya dia tidak lalai dari sholat. Alladzina hum an sholatihim sa'un. Alladzina hum yura'un. Dan orang-orang yang riya. Nah, jadi di antara ciri-ciri apa namanya orang munafik adalah mereka itu riya. Mereka itu, makanya ini gambaran orang munafik. Innal munafikina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Seorang munafik itu dia menipu Allah, padahal Allah membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat, sholatnya malasan. Tapi yang penting apa? Dilihat orang. Yura'unan nasa. Naam. Yura'unan nasa, mereka berbuat riya kepada manusia. Supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, supaya dianggap orang dia melakukan sholat. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan dia tidak berzikir mengingat kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Ini orang munafik. Riya. Riya ini digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW saking tersembunyinya. Apakah ini seperti semut hitam di malam hari berjalan di atas batu hitam, sangat nyamar di dalam hati kita? Apakah kalau kita amal gak boleh kelihatan sama sekali sama orang? Gak, harus ada yang dilihat. Sholat jamaah kok gak kelihatan orang? Ya gak bisa. Sholat jamaah pasti dilihat orang karena namanya juga jamaah. Ada orang gak pernah sholat, oh kamu gak pernah sholat, saya itu takut riya. Saya mau sholat di rumah ketahuan istri, mau sholat di masjid kan ada orang. Artinya saya nggak dapati tempat yang di situ, saya nggak ketahuan sholat. Allah Maha tahu kok, saya jadinya nggak sholat. Orang kan ngarang kan. Saya kan nggak mau riya, tidak ora sholat. Alladzina hum yura'un, orang yang riya. Apakah seluruh amal harus rahasia? Tidak juga. Harus dinampakkan. Misalnya kayak Mas Krisna, adzan, mosok adzan kok enggak kedengaran sama orang? Apa-apa, ya enggak bisa. Nah, saya kan takut riya kalau kedengaran kan, wah kayak adzannya kok seru. Enggak bisa. Ada amal-amal yang harus dilihat oleh orang lain tapi tidak kena riya. Boleh untuk memotivasi orang lain sedekah. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Naam. In tubdus shadaqati fani immahu. Kalau kamu menyembunyikan sedekahmu, itulah sedekah yang paling baik. Yang sudah baik. Yang sudah baik. Kalau kamu menyembunyikan sedekahmu, maka itu yang sudah baik. In tubdus shadaqati fani immahi. Itu sudah baik. Wa in tukhfuha, kalau kamu menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum.
kalau kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang fakir miskin, itu lebih baik darimu. Makanya ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'ahfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang lelaki yang sedekah kemudian menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Terakhir, wayamnaunal ma'un. Dan orang yang celaka tadi adalah orang yang tidak mau membantu orang lain dengan benda yang remeh-temeh. Al-ma'un itu ada yang mengatakan alat, peralatan, perkakas, minjem ember, minjem sapu, minjem arit, minjem tangga. Mau cuma minjem, nanti juga dikembalikan dengan utuh. Apa sih ruginya? Kok masih enggak boleh? Kalau minjemnya uang kan mungkin cok kembali cok, enggak kan? Tapi kalau minjemnya barang ya gampang untuk dikembali. Dan itu bukan benda yang mahal. Ember, sapu. Boleh minjem sapu tapi pakai sini, ya rugi. Mosok nyapu kok neseng duwe. Ya kan? Atau barang yang remeh teh minta air. Air keran saya mati, Pak, minta air. Kan murah. Minta garam, minta hal-hal yang murah. Menolong dengan sesuatu perbuatan yang kecil itu sudah merupakan bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas. Wallahu taala alam. Hal min sual, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau tidak, berarti kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Monggo. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Kemudian Allah merahmati Ustaz dan keluarga. Kaitannya dengan anak yatim Ustaz. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada istilah anak yatim. Adalah seorang anak yang dirawat oleh ibunya. Yatim, iya. Bagaimana Islam memandang anak yatim tersebut? Nah. Apakah kedudukannya mungkin sama atau mungkin adakah ayat-ayat atau hadis yang menyebutkan anjuran yang mengenai anak yatim tersebut? Karena dalam realitanya seorang anak ditinggal ibu, ibu itu lebih mungkin lebih menderita, lebih membutuhkan kasih sayang. Karena nah, ada anak ditinggal ibunya pasti kalau kita melihat itu kasihan. Nah. Bagaimana Islam memperlakukannya? Nah, jadi walaupun anak itu masih punya kedua orang tua, kadang-kadang juga perlu bantuan kita. Apalagi cuman punya bapaknya saja tidak punya ibunya. Spesifik mungkin tidak disebutkan, tetapi dulu saya mengelola anak panti asuhan itu malah kebanyakan bukan anak yatim, kebanyakan masih ada bapaknya dan ibunya. Tetapi karena mereka miskin, orang fakir, dan kebanyakan dulu saya mengelola itu mu'alaf. Bapak ibunya itu menyerahkan ke saya, Kristen Pak, atau Katolik. Menyerahkan ke saya, Pak ini saya titip anak saya, enggak apa-apa masuk Islam. Semua agama baik kok. Karena saya ada panti asuhan, ada sekolah tsanawiyah. Yes, bapak ibunya masih Kristen tapi anaknya suruh masuk Islam, ikut panti asuhan saya. Jadi itu berlaku secara umum. Apalagi anak yang kehilangan ibunya, kehilangan kasih sayang sosok seorang ibu. Itu lebih berhak untuk kita kasihani, kita bantu semampu kita. Bahkan yang ada anak dan ibunya saja kadang-kadang perlu bantuan kita. Lihat anak-anak jalanan itu. Apakah mereka enggak punya anak, enggak punya ayah, enggak punya ibu? Kebanyakan masih punya. Tapi karena masalah rumah tangga, broken home. Bapak ibunya enggak ngurusi lagi. Saya itu kemarin, jadi adik saya itu guru SD. Ini kan kemarin lagi tryout ujian. Ada salah satu muridnya enggak hadir. Maka dipanggil ke rumahnya, dijemput. Di rumahnya, kenapa dia enggak
ikut ujian ini anaknya mungkin ya kayak bandel gitu. Rambutnya dicet, ini nih tangannya digambar karo pulpen, sebetulnya kayak tato kayak. Tapi enggak ditato, ya kayak gambar. Kenapa kamu enggak berangkat sekolah? Bapak sama ibu saya tukaran, no. Aku rawah nih maka. Lah kamu ngomong bapak ibumu yang tukaran kok enggak berangkat? Nah, iya, itu baju saya di sana, saya di sini, saya takut. Itu artinya orang yang punya ayah, anak yang punya bapak dan ibu saja kadang-kadang berhak untuk kita bantu. Apalagi yang tidak punya ibu. Apalagi yang tidak punya ayah dan ibu. Ini pahalanya sangat besar sekali. Dengan semampu kita. Maka kan banyak pendidikan panti asuhan atau. Dan tidak perlu diperdebatkan apakah harus ke panti asuhan ataukah boleh dibawa ke rumahnya. Dijadikan anak angkat misalnya, karena anak yatim. Boleh saja semuanya. Asal pendidikannya bagus. Asal tahu adab dan apa namanya tata tertib syariat Islam, tahu hukum-hukumnya boleh. Yang penting hasil pendidikannya adalah bagus sesuai dengan syariat Islam. Mungkin dibawa di rumah menjadi punya ayah, punya ibu, lebih bisa menyayangi, lebih bisa ada kasih sayang bapak, kasih sayang ibu. Kalau di panti asuhan kan yang jaga itu pengasuhnya saja, tidak seperti bapak dan ibunya. Mungkin punya kelebihan di sana, punya kelebihan di sini. Yang penting hasilnya sesuai dengan pendidikan syariat Islam, bisa menjadikan apa namanya anak yang mandiri kelak. Jadi saya punya cerita lagi, ada di suatu kampung, ini kampung istri saya, itu di kampung itu, di desa itu, penyantunan anak yatim sudah berpuluh tahun dan punya sawah sendiri khusus untuk anak yatim. Setiap Jumat itu anak yatim dibagi beras, uang untuk sangu, dan sekolahnya diurusi oleh masjid. Sampai sekarang zaman modern seperti ini, Pak, jimpitan itu masih jalan. Orangnya itu pakai kantong kayak karung itu dicangklong sambil bawa kentongan keliling kampung. Ada yang ngasih uang, ada yang ngasih beras, terima. Nanti dibagi di hari Jumat, anak-anak yatim itu disuruh kumpul di masjid, dikasihkan. Itu berlaku sejak puluhan tahun sampai sekarang. Masih. Dan ada sawah khusus yang hasilnya untuk anak yatim. Pendidikannya diberi, dibiayai. Sampai dewasa lulus sekolah dikasih modal. Kalau bisanya jahit, dikasih mesin jahit. Kalau bisanya apa usaha apa, dikasih modal. Sampai segitunya. Itu berlaku sampai sekarang. Masih ada masyarakat Islami yang bisa menunjukkan kepeduliannya kepada anak yatim, dan itu berdasarkan perintah Al-Quran dan Sunnah. Semoga kita bisa mengikuti, mencontoh, dan apa namanya menjalankan perintah tersebut, bisa menyantuni anak yatim. Insyaallah cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.